Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Uta Kunil Kunil. Jadi di video kali ini saya mau merawat tanaman buah-buahan tahunan teman-teman. Jadi sudah lama kita gak update, jadi sekarang saya mau update perkembangan tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Nah di sini teman-teman, kita mulai dari merumput teman-teman. Tuh, kita bersihkan di sekitar pokoknya dan kita akan coba pupuk. Nah, jadi di sini ada bibit durian unggul waktu itu kita tanam dan ini sisinya tumbuh teman-teman. Oh, jadi ini mau kita pupuk menggunakan pupuk mutiara. Ini kita pupuk di sini. Lanjut. Durian yang kedua yang kita tanam dan ini kelihatannya hidup. Tinggal kita rawat. Nah, mati ininya, kita buang. Ini adalah bibit durian yang waktu itu kita dapatkan dari online shop teman-teman. Tuh. Jadi ini sejauh ini sih kelihatan tumbuh teman-teman, namun di sini lama sekali besarnya. Saya nggak tahu ini kenapa, apakah media tanam yang salah ataupun ada penyebab lain. Nah, ini kita coba pupuk dulu. Bagus teman-teman, kita coba pupuk. Minul. Nah, ini yang kedua teman-teman. Oh, ini bibit duriannya. Bismillah. Jadi tumbuh teman-teman, tapi ini kerdil. Apakah memang belum waktunya dia subur? Jadi kita coba rawat dengan cara memupuk. Jadi dulu media tanamnya ini kita gunakan itu teman-teman. Apa namanya? Tanah pandukan. Terus kita gunakan, bagus loh. Terus kita gunakan apa namanya itu ya? Oh, janjangan kelapa sawit yang busuk. Kita coba kasih pupuk, mudah-mudahan setelah ada pupuk nanti bisa subur. Ini banyak rumput. Ini harus kita bersihkan dulu. Yang ini teman-teman agak subur tuh, daunnya banyak tapi daunnya tuh kuning. Mungkin ada yang salah dari sini kali.
Mudah-mudahan setelah dirawat bisa subur. Oke teman-teman, nah ini tuh. Ini ubi raja, ini bisa dimakan, tapi ini kita potong kayak duriannya terang. Tuh, ini bagus, daunnya hijau. Apa karena keras ini medianya? Kita nggak tahu kan, apa penyebabnya kok nggak subur-subur. Nah, alhamdulillah teman-teman, jadi ada berapa pokok ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 pokok durian. Ini tumbuh, namun nggak tahu ini kerdil apa gimana, karena memang kita beli bibitnya itu di online, jadi dapat bibitnya kecil teman-teman. Tapi ini sih tumbuh teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini bisa subur setelah dipupuk. Oke teman-teman, sekarang lanjut kita update tanaman, apa namanya ini ya, kelengkeng. Tuh, ini belum pernah dipupuk, ini pertama kali kita pupuk. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi ini tanaman kelengkeng yang kedua. Tuh, ini sudah mulai lunas. Nah, mudah-mudahan bisa subur. Lihat ini rumputnya. Nah, subur. Wah. Ya, tunas barunya. Ini tadinya kita tanam tidak ada tunas teman-teman. Nah, sekarang tuh ini tunas baru udah besar. Nah, ini pokoknya bagus. Nah, tapi buat kalian yang sudah punya pengalaman cara menanam, cara merawat tanaman buah-buahan, bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. Karena kita bisa berbagi. Kalau saya ini sebenarnya belum punya pengalaman. Alhamdulillah bagus tentunya. Terus kita potong dulu singkongnya karena sudah mengganggu. Singkirkan. Singkirkanmu. Aku menyingkirkanmu. Ini udah dikasih ini teman-teman, kasih apa pot ya, batu. Nah, mulai memupuk, mudah-mudahan setelah dipupuk subur. Ush. Banyak ini oper pupuknya. Nah, oke teman-teman, ini adalah tanaman buahan jenis kelengkeng yang keempat. Ini tunas barunya udah besar, kita cabut rumputnya, kita akan pupuk. Alhamdulillah ini tumbuh teman-teman, tinggal kita merawat, tinggal kita kembali lagi kepada rezeki. Kalau memang rezeki kita
kita panjang umur, nanti kita bisa menyaksikan perkembangannya. Mungkin kita akan sama-sama melihat buahnya nanti. Jadi ini yang saya lakukan ini teman-teman adalah praktek bagaimana bertanaman secara langsung. Makanya saya minta pendapat, berbagi pengalaman dengan kalian yang sudah berpengalaman di luar sana, bisa bagikan kepada saya. Tuh, kalau saya cuma begini teman-teman tuh, buang rumput, pupuk, tinggal. Tuh, bagus kan? Oke teman-teman, jadi ini bibit kelengkeng kita yang ke berapa, 1, 2, 3, 4, yang kelima. Nah, jadi kita udah menanam 5 pokok bibit kelengkeng. Namun ini beda teman-teman jenisnya, karena saya belinya beda tempat. Kenapa saya beli beda tempat? Karena saya takut yang itu gagal. Alhamdulillah, gak ada rezekinya. Syukurlah. Oke teman-teman, jadi ini adalah satu-satunya yang baru saya tanam adalah pokok duri, pokok ini rambutan. Ini saya baru nanam 1 pokok bibit rambutan. Tuh, ini juga tumbuh dan ini tunas barunya. Tuh, ternyata teman-teman kalau misalnya bibit rambutan kalian tuh banyak kutu-kutu yang putih-putih itu, obatnya mudah teman-teman, kalian semprot sepin. Karena waktu itu ini banyak putih-putih seperti kayak kutu gitu ya, jadi semprot sepin hilang. Kita pupuk. Alhamdulillah, syukurilah. Oke, tanaman buah-buahan sih udah tinggal di belakang. Kita lihat tanaman jambu juga. Jambu udah update kemarinnya. Nah, di sini juga tanaman selain buah-buahan. Nah, ini tanaman ini. Ini jenis salas, namun namanya itu kalau daerah saya namanya spikul. Dan alhamdulillah ini tumbuh subur, teman-teman. Dan ini buahnya ini enak isinya. Bisa direbus, bisa digoreng. Pokoknya enak ini. Ini. Alhamdulillah. Ini nanti kita akan rawat. Ini nggak dipupuk kalau ini. Masih ada. Pupuknya sudah subur. Nah, ini subur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga subur. Wah. Ini nggak perlu kita pupuk yang ini ya, sebenarnya nimbun. Tuh, ada satu lagi, 2 sekaligus lah. Nah, lihat ini teman-teman. Woi, let's go. Ini kalau panen ada berapa pokok? 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, lihat satu lagi, ini kurang subur. Dulu itu ini bibitnya kecil teman-teman tuh, tapi sekarang tumbuh besar tuh. Jadi jangan ngeremehin yang kecil-kecil itu, yang kecil bisa tumbuh besar juga kalau dirawat dan nasibnya bagus. Wah, suka sekali saya teman-teman merawat tanaman sendiri tuh. Oke teman-teman, jadi selesai kita tadi update perkembangan tanaman buah-buahan, lalu kita melihat tanaman apa nama tadi ya, talas teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut, ini akan melihat tanaman pepaya. Nah teman-teman, jadi pepaya ini itu adalah pepaya jenis California, namun sini juga saya timbul kebimbangan
kenapa dia berbunga dan berkembang tapi gagal berbuah. Nah, apakah ada cara khusus untuk merawat pepaya jenis California ini ataukah tidak? Nah, mohon di ini teman-teman, mohon diberikan pengalaman kalian untuk saya ya. Nah, karena ini saya udah bingung, kenapa kok gagal berbuah ya? Bunganya banyak. Tuh, ini kita coba pupuk ya. Ini yang ini teman-teman, bukan pepaya betina, tapi ini pepaya jantan. Karena ini bunganya beda sama yang itu. Ini bunganya kecil-kecil. Tapi ini enggak sia-sia teman-teman, karena daunnya bisa kita bikin lalap, bisa ditumis. Begitu juga kembangnya. Oke teman-teman, sekarang sudah sore. Kita coba lihat kegiatan ayah apa teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah setelah kita update tanaman, kita akan update itu perkembangan teman-teman. Jadi di sini mungkin kesannya saya banyak ngoceh ya, memang saya nggak bisa bantu karena yang bisa kerja itu ayah apa teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan melihat perkembangannya. Jadi di sini sudah dipasang kusen pintu, kusen jendela, ya apa ya? Tapi kita poster lagi. Hah? Dalam? Dalam? Dalam kalah ya, body depan. Nah, mendalam ke banyak biaya? Dalam kena jauh lah kalau enggak. Nah, itu udah gak pernah bergerak nih. Iya, agak licin lagi. Iya. Oh. Nah, teman-teman, jadi ini ayah Dapa ini lalu ini bertukar pendapat ayah Dapa ya, karena di sini kita itu ayah Dapa ini berat bebannya sebenarnya, karena apa, merombak ini gimana bagusnya. Alhamdulillah sejauh ini semua yang datang langsung itu suka ayah Dapa ya, dari Bang Yopi, Bang Iwan, Bang Deka semua ya, karena sudah jauh berbeda dan juga ruangan-ruangan itu tidak sekedar ruangan tapi berfungsi. Nah, jadi ayah Dapa ini kuningnya depan di plester juga ya, karena sini juga kita akan bikin apa nama? Kenopi ya, kalau bahasa itu ya. Kenopi. Teras lah istilahnya itu ya, teras di sini. Nah, mudah-mudahan terlaksana. Tapi kalau untuk plester ini cukup lah ya. Kalau nggak nambah lagi ya, apa? Terserah kamu, selapik kamu ya langsung. Jadi rumah ini teman-teman dua, wajahnya dua ya, depan sama samping. Depan ini untuk pribadi, tapi untuk umum seluruh dunia. Terbuka ya? Kita mau teras ini. Iya ya? Enggak ada pacak, jadi siapa capak ini nak mau di sini. Tapi nak belajar pasir nak kali. Pasir macam adik. Lalu? Adik. Susah kah? Oke teman-teman, jadi mohon doanya, mudah-mudahan kedepannya kita sehat. Jadi saya juga teman-teman sebenarnya tidak mau bermewah seperti ini. Saya sudah cerita sama ayah Dapa seperti apa bentuknya, ukurannya itu berapa, paling 3x3 gitu ya ayah Dapa ya, kecil, mungil, cantik. Tapi dulu waktu ada yang pegang pertama, saya kasih gambar, katanya kamu ukuran segini, dia bilang biayanya 15 juta. Waktu itu saya ada, jadi saya aminin, kalau bahasa kami itu saya iyain. Ternyata ya kalian sudah lihat lah, proses ini jadi gagal. Nah, sekarang itu udah terlanjur karena nggak bisa lagi nyetel ya ini. Yang ada ya begini. Jadi sebenarnya udah nggak layak di kebun lagi kayak gini di desa. Tapi ya mau gimana lagi, orang udah berdiri di sini. Nah, kita nikmatin aja, enjoy. Mudah-mudahan saja nanti setelah ini selesai, ada beberapa kalian yang bisa datang langsung melihat di sini, merasakan. Oleh karena itu kita itu wanti-wantinya di situ ya, ayah apa ya. Kalau melihat langsung dari gambar itu bisa saja dilihat di gambar bagus, belum tentu aslinya. Nah, di sini tuh kami itu takut. Kami pengen tuh dilihat seperti di gambar seperti itu, aslinya seperti itu. Nah, itu teman-teman. Karena ya ini bisa dikatakan induknya ya, gitu kan. Jadi ya takut saya itu sebenarnya, takutnya di gambarnya bagus. Di gambar bisa saja kan kita bilang nggak bocor misalnya kan. Tapi pada kenyataan kalau ke sini, kalau hujan basah semua. Bisa jadi kan ya Rafa ya, kita nggak bisa tahu seperti itu. Nggak bisa lihat-lihat langsung, nggak bisa langsung lihat wow di gambar bagus, cantik misalnya. Ini cuma sekedar misal.
tapi kenyataannya tidak gitu, teman-teman. Oleh karena itu di sini tuh kita harus hati-hati, harus benar-benar. Jadi benar-benar saya terus terang, kalau tidak ada ayah Dapa, mungkin tidak akan jadi seperti ini. Karena apa? Karena saya ini orangnya buta, tidak ngerti ukuran, tidak ngerti. Punya unek-unek keingin, oh ingin seperti ini, tapi selama ini saya tuh nggak berani mengetarakan atau tukar pikiran karena rata-ratanya cuek. Ini jadi bingung. Nah ini tuh alhamdulillahnya adalah kita sedikit-sedikit, kalau dibikin begini bagaimana, bagus enggak gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar, kita sehat, ayah dapat sehat, dan semuanya sehat. Dan ini sebenarnya yang rumah tuh di sini, rumah saya tuh ya. Ini sekedar untuk tempat umum, benar ya, ayah dapat sekarang tuh jadinya. Jadi ini nanti bikin teras, bisa duduk juga, ada atapnya. Jadi ya udah, kami di sini, ini untuk itu beneran, untuk tamu-tamu yang datang. Mungkin ini kurangnya kamar ya, cuma satu. Di atas, nanti kalau ada rezekinya. Jadi itulah tadi bertahap. Intinya bertahap, teman-teman. Saya nggak mau banyak janji, nggak mau banyak apa omong lagi. Yang jelas tuh kalau memang ada rezekinya, mungkin pemikiran kita di sini sama di luar sana nggak jauh beda. Karena kita lihat juga, kita udah bikin begini, yang komentar begitu, berarti hampir sama ya, dapat nggak jauh beda ya. Tuh, pokoknya intinya tuh pengen yang terbaik gitulah ya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke dalam. Nah ini keramiknya udah selesai. Oh, yang selesai udah, maksud saya. Lagi. Yang ini belum, tinggal sedikit lagi ya. Tuh, ini saya itu sebenarnya mau beli keramik lagi atau tidak, mau beli keramik lagi atau tidak, tapi ya Allah, ini cuma sedikit kayak gini loh. Tapi ya kondisi saya nggak mau bilang ini itu jelas. Tuh, ini ya mau nggak mau kita harus cari solusi untuk beli keramiknya. Ini kurang 7 dus, teman-teman. Tuh, jadi ini kalau ini udah selesai, kita bisa bilang alhamdulillah pasang keramik lantai kamar sudah selesai. Nah, cantik teman-teman, ini menurut saya tuh. Lumayan luas juga. Nah, sebenarnya nah ini santai tidur sama ngopi, sini bisa bikin konten nanti. Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Gitu teman-teman. Alhamdulillah, apapun itu yang kita kerjakan ya untuk kebaikan kita bersama ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan juga panjang umur, sehingga kita bisa terus kegiatan menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan melakukan hal yang baik, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat orang lain, teman-teman. Oke, jadi karena udah sore, jadi mungkin kita akan ambil isi singkong sedikit untuk dibawa yang pegang kamera, teman-teman. Yuk, kita mulai. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah, ini kita mau ambil isi singkong. Tuh. Alhamdulillah, isinya. Tapi ini gak banyak-banyak katanya, susah bawanya. Ini mau dijual nanti teman-teman, tapi nunggu ini, nunggu kamar jadi supaya kita bisa berbagi tugas sama Irsi. Karena kalau sekarang nggak siap teman-teman saya, kenapa? Karena dua kebun itu saya yang ngontrol. Enak ini teman-teman. Wah, oh, patah. Gak apa-apa dikit. Wah, masih banyak isinya. Suka aneh, saya tanam dikit, isinya banyak. Satu, dua, tiga,
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah terus terang sekarang itu ada yang bantu saya bikin video teman-teman pegang kamera. Jadi ini si Kong untuk yang bantu saya. Jadi mohon doanya supaya kami di sini selalu sehat. Udah ya teman-teman ya. Video sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka jangan lupa bantu like, share, komen dan juga subscribe. Dan si Kong ini teman-teman nanti kalau itu kamar sudah bisa kita tempati, saya beserta keluarga akan pindah ke sini. Jadi kita bisa fokus untuk menata kehidupan sini. Dan singkong-singkong yang sudah siap panen ini akan kita bikin olah menjadi makanan, sebagian mau kita jual itu teman-teman. Jadi mohon doanya supaya saya sehat, semuanya sehat, sehingga kita bisa terus lakukan kehidupan sehari-hari dengan baik dan juga dengan melakukan hal-hal yang positif. Oke teman-teman, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.